04. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah permohonan maaf dari Pak Lurah. Beliau yang buat jadwal, tapi beliau ada urusan mendadak di Wali Kota. Jadi mohon maaf, yang jelas sudah percaya saya dikasih data Rembuk RW. Rembuk RW ini adalah sudah ada instruksi gubernurnya ya Pak. Pak sosialisasi duluan adalah pendamping Rembuk RW. Dan berarti saking diprioritaskan ya. Jadi pertama kali yang dibentuk tempat adalah Bang Taufik Kurama, SK Wali Kota. Jadi beliau langsung sudah mulai bergerak bekerja sebagai pendamping Rembuk RW. Nah, Rembuk RW juga nomor 136 tahun 2018. Saya mengecek dulu nih kesiapannya, karena yang di